Padahal kecilnya kak. Hai. Nggak sih sebenarnya. Siapa IGN ya? Aku nggak ada waktu. Guys, siapa IGN ya? Aku showroom. Showroom. Iya showroom betul. Showroom. IGN. Ini nggak bisa pilih yang mana. Ya udahlah. Kenapa kak? Enggak ini kak. Kadena tahu. Siapa? Kadesi. Kademi. Kadeni banget. Kemarin aku manggil Kadena Kademi, ya kan? Banget ya. Kenapa Kadini? Ya biar lucu aja. Aku yaudah aku manggil Kety siapa ya? Siapa? Ketoy. Enggak, itu masih lucu harus. Keto. Kadeni, aku malah Kento. Kalau bagus ah. Kakak tahu ini gak sih? Kento. Oh, yang dance Kento. Oh, Gento namanya. Gento. Iya, lo Kak Indah SFP. Kadeni. Nih, Kento. Apa sih? Apa sih? Lupa. Keto gak sih Keto? Kemarin kakak shock aja malah. Iya, kamu gak inget? Astaga, ini apa sih? Tapi kemarin pertama kalinya Desdenlin pas washa kita bertiga sebelahan yang one line kayak ini. Oh di samping yang zero shirt yang mana ini ya, yang ini pakai baju putih. Emang iya ya? Berarti kamu diantar aku sama Desi. Iya aku itu tengah Widi. Tapi pagi banget ya dong. Aku kan se morning person itu. Oke guys, kita itu berangkatnya tuh naik mobil. Kepi aja sendiri sih. Nyampainya besok. Iya. Enggak sih kita naik sepeda. Kita bersepeda berdua enggak sih? Kita boncengan berdua-dua. Siapa yang mau sama aku? Kamu sama siapa? Nanti kakinya kram loh kemarin. Langsung betisnya jadi kan? Betisnya jadi. Bangun jam berapa dan tadi aku bangun jam? 2 jam 3 3.30 aku bangun. Kamu bangun jam berapa? Sebenernya aku bangun, aku pas alarm 3.30 sama 3.45 sih. Aku bangun jam tadi 3.30 deh kayaknya. 3.45 tidur jam? Gak usah tidur mah nggak akan diingat sih waktunya kalau tidur ya kan? Diingat setidurnya weh. Mukanya kalau selalu ya tuh mau kemana Den? Ih kamu mang update. Kita mau kemana? Kita mau ke apa namanya? Papan. Papan di Bali. Papan di Bali. Papan. Baik papan. Kalau di Bali jadi napa kilap iya nggak sih kan balik papan napak kilap bis hati-hati di perjalanannya ya. Terima kasih. Berapa jam berapa? Bentar lagi sih. Iya bentar lagi sih. Kakak tahu gak sih kemarin apa boleh gak sih cerita apa dulu yang mana? Kakakku kerang. Yang waktu itu? Kemarin pas pajama. Yang pas kapan? Kemarin aku serius. Sekronis itulah aku kemarin di belakang. Maaf banget. Yang mana sih? Kok Desi aja menyadarinya? Oh, atau sih pas kapan? Kemarin pas beres show atau pas di pertengahan? Di pertengahan show pas lagi Lugi sudah dicium sama kamu. Oh. Pas jongkok. Kakek aku kram, terus gak bisa digerakin, aku gak bisa berdiri. Pas lagi di stage kamu? Di stage. Terus gimana? Terus aku gak sadar sih. Jadi pas dada-dada yang lain dada-dada gitu Lin. Oh, aku pas keluar gitu Lin. Iya, aku gak sadar. Iya kak, gak apa-apa. Itu karena apa? Belum stretching. Gak tau. Ini aja bermasalah. Kanan ke kiri. Itu ini kak, soalnya sebelum show Elin aku gandolin di kakinya. Gandolin apa? Aku giniin nih kakinya. Itu tuyul dong. Tuyul dong kamu. Kety kamu sebenarnya tuyul ya? Duh, aku tahu. Kan?
Jadi tinggalin aja. Dan iya, emang dia kan mau berangkat sendiri katanya, guys. Makasih Kak Faya. Maaf ya, aku pikir soalnya. Gak apa-apa, aku pick kamu kok. Lucu kan ini, lucu. Lucu. Lucu dong. Aku mah enggak kamu apa ya, Lin, yang kayak jelek gitu. Ya, yang jelek parah banget. Iya ya, kalau bisa enggak. Tapi ini juga Kadeni gua guys, masa aku dipanggil Kadeni sih? Apa ya guys, panggilan Katy yang aku panggil ya? Kadesi tau gak? Apa? Kadesa. Ini parah banget. Kadesa. Tapi emang tau banyak yang manggil aku sama Desi Desa Dini. Terus kita pernah waktu itu pergi bareng kan Kak. Kita ke mall itu yang ada Desi Dini yang nyusul. Iya iya. Ini ya? Yang kita berlima, aku, Ci, Elin. Oh iya iya. Yang makan sushi kan? Iya. Terus habis itu gini-gini. Eh, mana tuh si Kak apa ya? Desa. Kadesa Dini. Oh iya kan? Kadesa Dini. Iya parah banget. Makasih Kak Fikri Kun. Kayaknya terlalu ini ah terlalu lucu. Apa ya? Hah? Hah? Apa sih? Kayaknya masih terlalu lucu. Apa ya guys nama Katy yang aneh banget. Katy. Katy. Kutil. Katy. Oke. Kat. Astaga. Makasih Kak Kiki. Kiki, di love me. Kali gue tanya jangan situ enggak sih guys? Kayak kan dia aja turun dari mobil terus Kiki. Itu 2000 berapa? Aku malu deh. Kamu emang pernah ikut? Enggak sih. Oh my god, kamu yang komen itu. Astaga. Gendam setuju. Setuju sih. Gitu kan. Keto. Sampai bertemu di Bekto. Siapa itu? Tahu ulat kiket. Itu apaan? Gak tahu. Mending Kak Dina lah lebih gampang gak sih? Dini kayak oh udah Dini ya. Dini lebih bagus sih Kak. Iya kan Lin? Tapi ya sih lebih gampang Dini ya? Iya. Kalau Kak Dina tuh kadang lupa gitu loh. Lupa apa? Parah banget. Kayak Kak Dini aja gitu. Kalau Erlin kan ya udah Erlin gitu kan. Gak mau. Kita belum mandi tuh emang. Pulang aja deh pulang Kak Dini. Makasih Kak Wiji. Jangan lapar ya. Kak Deni jangan nangis. Ya ampun. Kamu sih. Kan cuma bercanda Kak Deni. Orang tua aku udah bagus-bagus namain aku Dena loh. Itu aku dapat hasrat dari Tuhan. Buat panggilan Kak Deni. Parah banget nih. Nanti Kak siapa namanya? Makasih Kak Anissa. Satunya dia. Apa sih? Apa sih Kak Desa? Siapa namanya? Kak, kemarin kok Kak Desi. Buset dah. Buset dah. Aduh, lucu dah. Kiki. Apa lagi? Apakah coba ganti apakah? Saya pernah ikut tren Kiki di Love Me. Pernah. Enggak. Tapi udah lupa lagi gimana sih koreanya? Enggak tahu, pokoknya keluar dari mobil. Aduh, malu-maluin banget deh. Makasih kecing kecing. Cewek kamu bawa sisa kamu di tas. Iya, benar banget. Coba ini.
nakal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak tahu sih, enggak tahu gue siapa sih. Enggak apa-apa sih pakai aja. Apa Ci Grace deh. Oh iya. Ci Grace ada stikernya tahu. Ah iya, itu udah lama tahu. Barang dia stikeran semua tahu. Ya kan. Ya kan, Lin. Iya. Ah itu kalau aku Lin kalau gabut suka liatin makeup nya dia kalau ada dia. Itu aku kayaknya suka banget. Ini apa namanya ngintip-ngintip poch orang. Aduh, apalagi poch Kak Deni. Iya. Selamat. Terima kasih Kak Agi. Karena poch Kak Deni itu banyak lipstiknya. Iya. Benar banget. Terus kamu kayak dengan kesadaran penuh kamu kayak buka-buka pouch. Terus pas kayak dari kejauhan aku liatin sih kamu kayak bahkan iya Lin aku selalu buka pouch dia. Makasih tau, Karen karena, Karen mah kasih ya cow Karen Karen lagi malu deh nih lagi malu cie Kety lagi malu nih tuh Kety stop manggil Kak Deni. Setuju guys. Itu kemana? Ah, Karen malu sekarang nih, lihat nih. Makin Karen nih. Terus mundur nih. Kat. Mundur sampai ujung, Kat. Mundur lagi nih. Lucu. Udah. Kak Wiji. Gak kelihatan. Aku gak bisa lihat kamarnya. Banyak dekat kan aku. Iya, katanya. Aku belum pernah masak sih. Maksudnya aku enggak bisa masak se apa ya? Kak Desi. Kemarin iya, saya enak Desi. Kemarin tuh Desi, guys. Kemarin ada yang nge-tweet, enggak tahu Kak Desa atau Kak Deni, tapi aku udah cuci piring ya. Iya. Itu Kakak atau Kak Desa? Aku. Wah, ketahuan. Karena emang cuci piring ya? Ih, aku selalu cuci piring lah. Kan biasanya yang masak ada sih kan. Terus kayak aku karena maksudnya kayak daripada aku cuma makan doang, iya. Aku kayak sadar diri gitu. Iya. Aku cuci piring tuh. Elin memikirkan sesuatu. Di mukanya kayak mau setting spray. Pengen makan nih. Makan nih belum ada itu. Tunggu Kak Desa. Kak Desa. Oh, kasih Kak Fahira. Main belum. Jadi terus pengen makan guys. Aku mau cerita hari ini tuh kita bakal pergi. Pergi kemana? Pergi kemana? Ke mau jawaban yang benar atau jawaban yang salah? Kasih Kak Kiki. Bebas. Ya udah nggak jadi jawab. Kak Ren lagi. Karena udah deh. Aku kayak udah malu-malu. Iya. Karena nih kok kayak gitu sih? Aku kira kita spesial ya Karena. Ayo loh. Hah? Gak tau. Dia suka ini nama aja mas aja. Ani Kak Kiki. Kalau Kak Kiki siapa kan? Kiki. Do you love me? Ada nih cewek, entah gimana sih Korea aku lupa. Iya ya, gila. Wih, Kak Kiki mengirim puding. 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 Oh puding. Terus aku nggak salah absen kan ya? Di dulunya sih. Aku kalau ke 10 Poni lu mana kayak tuh? Karena aku selalu diledekin poni tempel. Siapa yang poni lepek? Poni lu nggak dua. Kat siapa sih? Sengaja gendis satu lagi dengar Padang minggu kemarin seru kah? Seru banget, pengen ke Padang lagi guys. Kalian ke Padang harus beli ini keripik yang kemarin. Oh, ini rendang ya. Tapi aku di restoran Padangnya aku nggak makan rendang, nggak kebagian. Aku cuma kebagian ayam pop sama tapi enak banget. Jangan pop sama Padang ya, iya, sih. Padang itu. Tapi aku sayang aku enggak mendapat rendang karena kayak cuma terbatas kan. Terus aku mau minta lagi gitu, mau pesan kayak malu kan. Jadi kayak ya udah. Enggak apa-apa. Kemarin tuh sebenarnya itu poni udah nyolok matang mau potong lagi. Ini kemarin baru dipotong loh ini. Tuh, ngatung.
Udah dipotong ini. Kemarin tuh sebenarnya aku kemarin itu tuh kan diumumin. Iya, buat tanggal 2 kan? Sebenarnya. Kemarin. Terus kenapa? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang mengganggu hatimu. Cerita. Mengganggu pikiranmu kan? Iya. Apa? Oh, di jalan mungkin. Kita lagi di jalan, pas thinking. Pagi-pagi banget nih. Tadi lebih pagi, udah subuh tadi. Konser sendirian dari belakang. Itu belum baca yang Elin. Bangun jam segini. Ada ya, banyak. Enggak sih, enggak banyak. Ih, banyak banget, 5.000. Wow. Kalian enggak tidur apa? Emang bangun. Bergadang mereka. Iya. Pas kalian enggak tidur. Bergadang. Gimana sih lagunya, Kak? Apa? Bergadang-gadang. Yang mana sih? Lagu apa itu? Kan Kak Deni, gimana sih Kak Deni? Lagu apa sih itu? Kak Deni. Lagu apa? Kita lebih tahu. Muda loh Kak Deni. Tapi kan kamu lebih muda dari aku. Nah justru itu lagunya tuh. Lagu lama emang? Tahun 2009. Gak tau. Gak tau tuh Kak. 2000-an gak sih? Judulnya apa? Bergadang. Gak tau nih Pak. Nyanyiin dong full. Ih, Jake. Untung kamu memakai foto kata Jake. Kalau iya. Aja aku udah. Kamu siapa? Tau gak kemarin aku dapet foto kata dia. Langsung kamu ambil gak sih? Iya dia dapet J. Aku dapet Niki sama Sonu kayaknya. Niki sama Sonu suka sama aku deh. Ah sih ya. Iya sih bener. Nih, oh udah diajakin. Gini dia punya dia yang gak mau. Gini, Lin dengerin. Apa sih Kitty? Tapi kan kayak orang kita berguna begitu juga. Ya deh gini deh. Punya kamu apa satunya? Nikah sama Sonu, saya nggak tahu. Udah jadi ceritanya Kitty kan unboxing apa? Yang itu yang kamu foto yang gedenya itu tuh Sonu yang kamu bilang aku sekarang. Terus kan tuh enhypen dua foto card buat satu. Jadi ceritanya Kitty kemarin unboxing album terus. Gak apa-apa deh, ada Elin juga. Aku pilih dari album lain juga gak apa-apa, aku ada double J. Dan lihat Niki. Dulu ya nanti ya. Terus ya, bawa deh foto. Terus Elin gak terima. Kita manfaatkan Elin. Apa aku ada yang double kok? Waktu itu aku dapet ini tau. Aku dapet foto kartu ini juga. And happen, tapi apa ya? Ini siapa nih namanya? Jake. Dia sama agak bule gitu. Agak bule. Jake lah. Bule. Niki sama ya sih? Niki bukan kalau Niki aku tahu nih. Hormon. Setahu apa sih sama Niki? Tuh kan karena udah deh. Siapa ya Jake lah? Siapa lagi ya? Kencengan. Jake juga bule. Jake bule enggak sih? Enggak ya, Jake bule enggak. Hah? Jake bule kan? Jake bule. Yang iya, bule Jake sama Jake iya. Doang. Iya sih. Tapi Niki kayak bule enggak ya? Niki Jepang guys. Iya Jepang. Apa guys? Itu yang putih hewan lihat, apa? Lihat apa gantungnya dia. Ah sakit. Lin, jangan melukai dirimu sendiri. Ah, yang Jepang nih. Haruto. Bener. Haruto terakhir kan? Kamu ya. Iya bener. Terakhir. Ih, makasih Kak Gisela. Kok gak tiba-tiba panas hawanya ya? Kakak tiba-tiba harus iya. Panas ya? Lin kamu nih ya? Elin apa kepanasan yang apa yang mau kamu ini? Udah panas makin panas nih. Ya? Aku mau tidur dulu ya, tidur. Kamu ke kamar sama siapa? Aku mau gini. Kamu bisa bangun? Kamu sekarang siapa? Gue kamar siapa ya? Kamu dulu menentukannya. Coba tanya aku yang lain. Apakah ada yang mau sekamar sama aku? Hanum. Gak ada yang jawab lagi. Eh kita jam berapa sih berangkat? Belum kan?
apakah ada yang mau sekamar sama aku? Ya nggak apa-apa, sendiri biasa lebih baik sih. Cari ini Kimi, Lili, Trisha nggak ada yang mau nih ya? Aku udah dia udah sudah sama pasangannya, Ci. Lili sama siapa, Lili? Aku nggak tahu, Ci. Trisha sama siapa? Nggak tahu. Jadi kita bertiga aja lah. Bertiga? Makasih Kak Kiki. Kiki, do you love me? Kamu biasa kalau misalkan kayak mau sekamar sama siapa? Bukan maksudnya kayak kamu paling sering sekamar sama siapa? Iya, paling sering sama siapa? Aku paling sering sekamar, nggak tahu kenapa aku sering ketemu Gracie. Oh, di kamar sama si Gracie terus. Aku belum pernah sama Gracie kayaknya. Aku sama Gendis sering banget tuh, kayaknya udah 4 kali 5 kali. Sama Katy juga sering. Aku malah jarangnya tuh kayaknya Gendis baru sekali. Kiki tuh baru 2 kali deh, Kak. Emang iya? Aku juga 2 kali. Iya sih, baru 2 kali dan sama Kitty. Iya, aku sama Gris kayak berkali-kali kayak sering banget. Kita enggak pernah berdua kan? Iya, kita enggak. Pernah yang waktu di ini di ombak yang kamu keram. Aku pernah. Aku pertama sama Elin, Elinnya keram. Tahu deh. Jadi waktu itu aku pertama kali sekamar sama Kak Dina kan. Iya. Terus kita Kak, itu pertama kali kita off air gak sih? Kita juga pertama kali kita off air itu di Lombok. Nah, terus itu kan kita masih baru-baru nih. Jadi kita latihan dulu kan di hotel. Iya, di hotel. Kayak kita latihan di hotel. Terus kita gerakin kan. Karena ada kacanya biasanya. Terus tiba-tiba aku kita break dulu. Iya, kita break dulu. Kita tiduran nih di kasurnya. Kita tiduran dulu. Tiduran. Terus kita tiduran di kasur masing-masing kan sudah dua. Iya. Terus tiba-tiba terus Ellen tuh kayak gitu kan, kayak stretching kan. Ellen tuh stretching. Ya, aku lagi stretching di kasur. Terus abis itu tiba dia ketarik coba kakinya. Kaki aku ketarik ya. Terus kayak Dina enggak bisa gerak. Dina gimana dong? Lin, ini kita belum perform loh. Ini gimana? Aku kayak udah mikir aneh-aneh kan. Aku harus apa ya? Aku kayak bingung kan semua. Aku teriak panik karena masa iya aku nggak jadi perform. Iya, apa kayak belum juga perform, astaga Lin. Ketarik kakinya. Tapi itu bener-bener sakit Kak. Aku sama betisnya kan. Kayak kakakku tuh nggak bisa gerak. Tapi jadi karena aku panik, badan aku ulet-uletin. Iya. Kamu pernah nggak sih kayak lagi tidur, bisa kakinya ketarik? Aku sering ketarik, tahu kakinya. Terus kayak saking sakit banget, sakitnya kan? Terus kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain gak sih? Iya. Selain berdoa. Terus makin gak sakit gitu. Iya. Iya. Selain berdoa dan nangis kayak. Gak mau ketarik lagi. Tapi kemarin baru ketarik ya. Kenapa ya itu ya kita bisa ketarik? Orang-orang sih bilang kurang stretching. Kurang stretching, tapi giliran di stretchingin malah ketarik. Kayaknya ini deh. Gak boleh stretching. Gak boleh stretching kah? Enggak sih, tetap harus stretching. Mana ya fotonya ya? Tarik ke dunia Dina. Saja. Ih, kamu se-enhypen itu. Oh, iya dong. Ih, makasih Kak Benji. Terima kasih Kak Fatur. Enhypen tuh emang item. Logonya. Beda-beda. Beda-beda. Merah enggak sih? Comeback merah. Kemarin baru kuning kemarin. Berarti tiap ini beda ya? Enggak ada kayak misalkan kayak hitam sih. Hitam sih. NCT kan hijau. Kapan berangkat? Bentar lagi pokoknya. Pokoknya bentar lagi berangkat. Makasih Kak Benji. Kita udah dapat makan belum sih? Belum ya? Belum. Lucu. Betulnya gue pikir enaknya pun tadinya makanan Bandung. Emang? Guys, kayak makanan. Iya. Iya kok. Guys, makasih ya guys. Kita baca podium dulu ya.
Di tanggal 13 ada Kak siapa Ge udah maksud banyak Kakak. Nomor 12 ada Kak Ciko maksud banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Ahong maksud banyak Kakak. Di nomor 10 ada Kak Ines Safar keren maksud banyak Kakak. Di nomor 9 ada Kak Naval maksud banyak Kakak. Di nomor 8 ada Kak Rain Julia Sari maksud banyak Kakak. Di nomor 7 ada Kak Habibie Cuek maksud banyak Kakak. Di nomor 6 ada Kak Skyz maksud banyak Kakak. Di nomor 5 ada Kak PW maksud banyak Kakak. Di nomor 4 ada Kak Ahmad Nizan maksud banyak Kakak. Di nomor 3 ada Kak Zena saja, makasih banyak Kakak. Di nomor 2 ada Kak Kuku Prasetya Bakti, makasih banyak Kakak. Di nomor 1 ada Kak Fik, makasih banyak Kak. See you di balik papan. Kita teleport dulu. Set, 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 teleport. Or